Udah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu semuanya. Saya pengen lihat nih. Pada siap kuliah atau hanya rebahan saja di rumah? Silakan dibuka dulu. Nah. Oke, ada yang di rumah, ada yang di kamar, ada yang di rumah tamu, ada yang di depan rumah, ada yang di jalan nggak ini? Ada. Nanti shopping di sini ya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Kali ini nanti kita akan belajar terkait tentang sistem penginderaan, benar? Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Ya, nanti jam 10 sampai jam 13.30 ya. Oke, nanti saya nggak banyak jelasin, nanti kita belajar sambil diskusi saja. Ya, untuk sistem penginderaan. Teman-teman tahu berapa sistem penginderaan? Penginderaan ada berapa? 5, Pak. Pendengar, penglihatan, 5. Penciuman, 5. Perasa, Pak. Ada yang lebih dari 5? Ada. 1, 2, 3. Ada yang lebih dari 5? Inderanya, indera ke-7 atau indera ke-6, punya indera ke-6? Indigo, Pak. Ada enggak di sini yang indigo? Enggak ada. Normal semua ya? Ya. Indera penglihatan, mata, indera pembalu atau hidung, indera peraba kulit, kemudian pengecap lidah, dan indera pendengaran yaitu telinga. Mata sebagai organ penglihatan. Teman-teman ada yang minus? Ada yang minus? Ada yang plus? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Sering baca buku belajar atau sering main HP? Main laptop? Baca webpad, Pak. Main HP, Pak. HP, ya. Baca webpad, Pak. Nah, itu bisa diangkat juga besok ya saat penelitian hubungan penurunan penglihatan ataupun minus terkait tentang aktivitas main HP yang berlebih. Nah, bagus tuh ya untuk sarjana perawatan nanti bisa diambil itu. Mata ini adalah organ kompleks dari tubuh manusia ya. Bayangkan kita mempunyai keterbatasan untuk penglihatan, ya. Padahal kita melihat itu sangat indah, tapi banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Contohnya apa? Kalau penglihatan sendiri, yang terutama cewek nih, apa? Apa? Penanaman? Penambahan bulu mata. Ya enggak? Iya, Pak. Ada yang pasang nih bulu mata. Entah.
Nah, itu bagus nggak? Diperbolehkan nggak menurut agama? Tidak, Pak. Tidak boleh, Pak. Boleh menyambung, Pak. Kalau di depan... Gimana, Mas? Gimana, Mas? Kalau depan yang mahram diperbolehkan. Oke, depannya mahram ya. Oke, kita lanjut ya untuk anatomi. Ya, kita mempelajari anatomi. Tapi nanti sedikit saya menyinggung terkait tentang fisiologinya, fungsinya. Ya, untuk anatomi, teman-teman nanti bisa. Kalau anatomi itu belajarnya apa ya? Tidak bisa langsung sekali kita langsung bisa. Ya, kita belajarnya sedikit-sedikit. Ya. Ini di sini sudah saya tampilkan ya, mata, ya, ada sklera, iris, pupil, ya, lensa, ya, kornea, konjungtiva, itu mempunyai fungsi masing-masing, ya, mempunyai fungsi dari organ masing-masing. Nah, di sini ada penampang alat penglihatan mata. Teman-teman lengkap nggak? Seperti ini nggak matanya? Insya Allah lengkap, lengkap, Pak. Nah, ada yang bulu matanya banyak, ada yang sedikit, ya, pupil, ya, tuh bisa dilihat di sini, ya. Nah, kita masuk pada alat tambah mata atau aksesorisnya. Tadi kita sudah sebutkan ya, aksesoris itu ada alis mata, rambut kasar yang terdapat di atas mata. Biasanya juga banyak anak-anak sekarang itu yang memodifikasi atau tanam alis ya. Benar nggak kalau cewek-cewek? Tanam alis atau tanpa iya, alis? Iya, Pak. Atau tanam alis, Pak, kayaknya. Kalau nggak itu ada yang sulam alis agak gitu, Pak. Oke, okay. Bahaya nggak sih menurut teman-teman? Kalau terlalu sering bisa bahaya sih, Pak, kalau menurut saya. Oke, karena di situ banyak saraf ya, otomatis nanti dapat mempengaruhi nanti jika delalai tidak profesional dalam melakukan tindakan itu, maka akan terjadi kebutaan ya, pada mata. Alis ya fungsinya juga bagus sih, semakin lebat kan semakin bagus juga, tapi nggak selebat kayak sincan ya. Untuk memperindah, ya, namanya aksesoris itu pasti untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat. Pernah nggak teman-teman berpikir kalau tidak punya alis, keringat itu akan masuk ke mata enggak? Enggak, Pak. Nah, selama ini teman-teman olahraga, ya olahraga, pernah enggak sih keringat teman-teman itu masuk ada bola mata? Pernah. Pernah, Pak. Alhamdulillah. Perih ya? Perih. Apa? Asam ya? Rasanya apa? Asam? Asam. Oke, sekarang kelopak mata. Merupakan bagian mata yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Nah, teman-teman punya refleks mata yang bagus nggak? Ada yang tidak? Misalnya mau dicolok temennya itu langsung nutup nggak kelopak matanya? Atau membuka terus gitu? Nutup, menutup, menutup. Langsung nutup, Pak. Karena pada teman-teman yang sering bersepedaan ya, nah, pada cewek itu saya pernah lihat itu dia malas untuk menutup apa namanya helmnya, kaca helm. Nggak tahu kenapa. Padahal di luar itu debu banyak sekali ya. Nah, terjadi nanti iritasi mata. Ya mungkin punya penyebab masing-masing ya. Ada yang memang min sehingga tidak, kalau misalnya itu kacanya ditutup itu untuk penglihatannya kurang maksimal, itu juga ada. Nah, sehingga kalau kelopak mata ini ada di bagian atas dan bawah, teman-teman pernah tidak sih apa namanya memandang ya, apakah yang menutup itu atas atau bawah? Kelopak mata mana yang menutup? Atas. Atas, atas, bawah, atas, atas. Saya diperhatikan sampingnya ada cermin. Atau atas. Coba atas atau bawah? Atas, 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 Pak. Atas ya, Pak. Oke, okay. Atas. Ada banyak sekali yang kelilipan itu yang dicari mata yang bagian bawah ya, padahal nanti kalau yang menutup membuka itu adalah yang atas.
Ya. Oke. Kemudian bulu mata. Nah, ini ya sering terjadi pada anak-anak sekarang itu ada yang penanaman eyelash gitu ya. Eyelash. Ya. Hmm. Kalau misalnya Mas Romadhon. Ya betul. Ya, pada bulu mata, saya banyak pasien-pasien yang infus whitening saya itu bulu matanya banyak yang tebel, ada yang tipis, ada yang sama sekali tidak punya bulu mata. Gara-garanya apa? Dia nanam bulu mata yang tidak bagus di tempat-tempat yang sekarang kan banyak sekali gitu ya, kubat teman apa namanya orang-orang yang membuka jasa untuk elas. Nah, harusnya bulu mata itu bagus, awalnya bagus, setelah ditanam jadinya lengket semua. Ternyata memang ditempelkan saja ya, pakai lem ya. Benar nggak, cewek-cewek? Ini biasanya yang update sekali tentang eyelash atau percantikan seperti itu, biasanya cewek-cewek ini update. Benar ya? Dilem ya? Iya, dilem, Pak. Dilem. Maaf, Pak. Enggak. Ya, makanya setelah nanti melepas, akhirnya apa? Bulu yang memang bagus, yang sudah awalnya memang tumbuh di situ dengan baik, akan terjadi akan apa namanya itu? Rontok. Ya. Itu sehingga nanti pada saat terlihat jelek sekali ya. Kemudian lakrimalis, teman-teman pernah nangis ya? Ada yang di sini yang belum pernah nangis? Pernah semua, Pak. Semua ya. Oke, lakrimalis letaknya di mana? Kalian pernah nggak sih nangis terus lihat kaca yang keluar itu sebenarnya air matanya yang mana sih, sisi mana sih? Pernah nggak? Ini biasanya cewek nih. Cewek itu biasanya sering nangis ya karena dekat hidung. Hidung ya, pojok tengah ya, pinggir ya. Pojok tengah. Nah, itu ya ada yang kecil-kecil itu ya, nonjol itu adalah di situ letaknya. Apparatus lacrimalis ya. Fungsinya air mata apa? Untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Makanya ini pada teman-teman yang sering menangis itu bagus sebenarnya. Ya, untuk membersihkan mata. Misalnya kelilipan nih debu, pasti mata akan mencoba untuk menangis, kayak orang nangis gitu ya. Tapi kalau teman-teman sering nangis gara-gara ditinggal pacar, ya nanti nggak sehat ya. Bersih matanya dari bengkak, dari merah kemerahan, ya itu. Oke, selanjutnya bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm atau 5/6 bagian terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar ya mata kalian. Kalau bicara tentang mata, mata itu padat atau cair sih? Nah? Cair kayaknya, cair, Pak. Cair, Pak. Dan kayaknya coba dipegang. Keras atau lembek? Keras. Atau yang lembek? Jangan dicolok ya. Oke. Nih, bagian bola mata. Tadi yang saya sebutkan tadi, ya, ada beberapa yang fungsinya berbeda. Contoh nih, kornea. Yaitu selaput pening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dalam dari luar. Kemudian selaput pelangi atau iris, ya, bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau ataupun biru. Di sini teman-teman warnanya apa? Ada yang warna coklat? Coklat, Pak. Coklat. Ada yang hitam? Coklat ya. Ada yang biru? Coklat, atau yang merah? Pak. Biru nggak ada ya? Oke. Kemudian pupil. Pupil ini adalah lubang. Teman-teman mungkin ngiranya pupil ini adalah semacam
bola atau kayak kornea ya, ternyata ini bulat, lubang ya, lubang yang tembus ke belakang. Belakang itu kan memang hitam. Ya, nih bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Teman-teman pernah nggak sih pakai pen LED? Pernah nggak kita coba untuk goyangkan pen LED itu depan mata kita? Pernah, Pak. Kalau gelap, kalau gelap pupilnya mau besar atau mengecil? Membesar, Pak. Membesar. Oke, kalau di terangan kayak gini, mengecil? Mengecil, Pak. Ya. Selanjutnya, lensa mata. Nah, ini juga termasuk aksesoris tambahan juga. Ya, banyak sekarang teman-teman yang males pakai apa namanya? Kacamata beralih ke lensa. Sesuai kebutuhan juga. Ada yang hanya sebagai aksesoris ya, biar lebih terlihat lebih kece misalnya, ya. Tapi ternyata juga ada resikonya. Nah, ada perawatannya di sini, ada nggak sih yang pakai lensa? Coba, siapa? Atau pernah yang pakai lensa? Enggak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Tidak berani pernah, maksudnya. Tidak berani, Pak. Kalau berani, Pak. Ada berarti ya. Ini satu kelas nggak pernah ada yang coba isenglah pakai lensa yang warnanya merah, kuning, hijau itu nggak ada ya? Nggak berani, nah, Pak. Lihatnya sudah lama pakai, Pak. Belum berani. Ya. Takut nggak bisa nyopot. Nah, kalau tidak terbiasa, memang agak ngeri ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa, ya udah langsung dicopot, kayak di orang diculek itu aja. Ya, itu ada resikonya juga. Kalau tangan kita tidak steril, maka akan terjadi kuman akan masuk ke dalam mata kita. Ya. Kemudian, kalau itu keruh, ya, keruh ini ya, karena memang harus lensa tambahan terutama itu harus memang ada cairan dalamnya. Sehingga kalau dilepas itu dia harus dimasukkan di dalam cairan khusus itu. Sehingga tidak ngeras nanti. Kemudian kalau perih itu kan terjadi peradangan nanti. Ya, kalau dia kering, terjadi peradangan kering. Nah, itu. Kemudian, ada selaput keras. Ya, ini sklera namanya. Sklera itu mana sih? Yang putih-putih itu. Putih, mata itu kan ada warna-warninya. Ya. Yang putih, banyak putihnya ini adalah, ini ya, ini adalah sklera. Ya. Sklera bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Bola matanya itu di dalam sini. Nah, ini adalah pelindungnya, skleranya. Ya, ini. Oke. Selanjutnya, ada selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata berupa selaput tipis di dalam terdapat banyak saluran darah. Ya, di sini itu banyak sekali saluran darah. Makanya teman-teman habis nangis itu kan terlihat kemerahan ya, atau terjadi iritasi ataupun kena debu langsung merah. Itu merah itu bukan aksesoris, itu pembuluh darah ya. Gitu. Kemudian ada selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata berguna untuk menangkap bayangan. Kemudian bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya masuk. Oke, teman-teman pernah nggak sih seperti ini? Ada yang nggak yang seperti Squidward kayak ini? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Ada nggak? Pernah. Apa mencoba untuk seperti ini pernah nggak? Tidak. Tidak pernah. Atau gugur sendiri itu, rontok sendiri? Atau dipotongin pakai apa gitu? Tidak pernah? Enggak pernah, Pak. Ada yang tahu resikonya kenapa nanti kalau dijabut seperti itu? Iritasi. Tidak bisa menyaring kotorannya langsung masuk ke hidung, Pak. Tidak bisa disaring bulu-bulu yang ada di hidung. Oke, bulu atau silia. Ya. Biasanya dikenal sebagai silia. Silia itu adalah rambut halus ya. Ya, di dalam rongga hidung. Fungsinya apa sih silia itu?
Untuk penyaring kotoran, Pak. Penyaring ada kotorannya gitu. Yang masuk ke hidung. Penyaring ya, sebagai penyaring ya. Terus? Nanti akan terjadi apa? Upil ya, benar ya? Upil. Iya. Apa? Ini dihapus blok-blok ini. Ada rasanya nggak? Nggak pernah nyoba, Pak. Oh, gitu. Oke, mau bilang tapi malu ada temannya di sini ya. Oke, hal seperti ini itu tidak dianjurkan ya. Karena apa? Di dalam apa namanya lubang hidung ini banyak sekali pembuluh darahnya. Teman-teman pernah lihat orang-orang yang mimisan? Nah, salah satunya di dalam ini adalah pembuluh darahnya banyak sekali sehingga kan terjadi pecah pembuluh darah di situ sehingga terjadi mimisan. Ya. Kalau yang samping ini adalah proses bau. Ya, pembau lagi prosesnya ini. Ini adalah indra penciuman. Hidung teman-teman teksturnya gimana? Keras, lembek. Mancung. Teman-teman, halo. Halo. Keras, Pak. Keras. Nanti yang lembek. Dada. Itu bisa patah nggak sih? Bisa, Pak. Bisa patah ya. Nah, pada hidung. Nah, di sini yang juga ada pangkalnya, batang hidungnya, kemudian sampai ujungnya. Teman-teman kalau setelah jawab ya matikan lagi ya biar nanti enggak berisik teman-temannya. Oke, saya spotlight aja. Oke, kita lanjutkan. Hidung ya. Teman-teman hidungnya lancar semua? Ada yang mengalami sumbatan? Alhamdulillah. Ya? Lagi flu, Pak. Alhamdulillah. Ya, lepas sembuh ya. Bagi yang lagi flu. Ya. Pada anatomi bagian hidung, hidung itu anatominya apa sih? Ada yang tahu? Hidung. Nasal cavity. Kalau mata? Or? Or? Orong-orong. Orbital. Orbital nasal. Oke. Nah, di sini ya. Rongga hidung. Pada rongga hidung ada selaput lendir. Kita rambut tipis tadi bulu hidung namanya kalau rambut tipis namanya cilia. Oke. Harus dihafalkan nih sambil belajar sambil menghafal ya. Rongga hidung bekerja dengan bantuan dari tulang hidung ya dan tengkorak. Fungsinya apa? Menyebarkan udara khususnya oksigen bagian terluar tubuh, tenggorokan, ke jaringan, bagian paru-paru. Ini sebagian sebagai akhir dari proses. Lubang dan bulu hidung. Dalam bagian bulu ada bulu hidung ya. Jadi fungsinya sudah disebutkan teman-teman ya sebagai penyaring udara dari luar. Nah, kemudian fungsi untuk menyaring ya tadi sudah. Kemudian misalnya nih ada hasil dari reaksi bebas misalnya asap kendaraan, asap rokok, dan lainnya. Tetap masuk ke hidung nggak? Tetap. Masuk ya? Bahaya nggak sih? Di sini ada ya perokok? Saat ini tidak, Pak. Oke. Selaput lendir atau mukus. Bukan umbel ya. Selaput lendir atau mukus. Dipakai sebagai media melekatkan kotoran yang terbawa oleh udara
makanya terjadi sebuah upil. Itu fungsinya dari mukus ini. Ya, menghadang agar tidak masuknya ke dalam bagian rongga hidung. Jika kamu sering membersihkan hidung dan banyak kotorannya, itu disebut selaput lendir. Kemudian saraf pendeteksi bau. Oke. Saraf pendeteksi bau ini sangat pekat terhadap kotoran yang paling tipis dan bahkan tak terlihat oleh mata. Bisa membau dengan kadar paling rendah, ya. Kemudian sedangkan bau yang menyengat sekalipun, ya. Jadi teman-teman hidungnya yang apalagi yang masih flu, ya. Kemudian ada juga yang penyakit sekarang COVID-19 itu ada yang anosmia. Ya, anosmia berarti saraf pendeteksi bau ini tidak berfungsi, ya. Maka kalau ada bau-bau itu enggak ngerasa bau, ya. Gitu. Oke. Kita masuk ke indera peraba. Indera peraba itu apa? Bagian dari kulit, ya. Ya. Oke. Indra peraba atau kulit kita itu dapat merasakan halus, kasar, ya, panas, dingin. Ya, kemudian permukaan objek-objek ataupun benda, ya. Mau tonjolan, mau kasar atau mau panas, ya. Itu juga bisa menggunakan indra-indra peraba kita. Ya, yaitu adalah kulit kita. Kulit kita bisa merasakan semua jenis, ya. Tekanan, tekstur, gerakan, dan juga rasa sakit. Ya. Oke, indera peraba. Di sini ada tiga bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, untuk epidermis itu bagian terluar dari kulit. Ya, yang tampak di luar kalian itu adalah epidermis. Oke, yang tengah itu, ya ini ya, yang banyak. Kelenjar minyaknya, kemudian akar rambutnya ini masuk ke dalam lapisan dermis atau lapisan kulit sangat. Kemudian pembuluh darah ini masuknya hipodermis. Di sini ada lapisan lemak kulit bawah. Ya. Tuh, ini ada sensorik, ya, sensor neuron, ya, kelenjar keringat. Banyak kulit kita itu banyak keringatnya. Pak, kalau misalnya keringatnya tidak keluar, ya, itu bisa juga karena kita konsumsi airnya kurang, kemudian aktivitas kita kurang, sehingga kelenjar keringat kita tidak berfungsi dengan maksimal. Oke. Kemudian ini tadi, ya, kita sudah jelaskan bagian tadi, epidermis tadi, ya, ini bisa dibaca fungsinya menjadi penghalang untuk melindungi tubuh dari mikroba. Bayangkan aja kita tidak punya epidermis, langsung dermis. Takut nggak? Nah. Kemudian memberikan ketahanan mekanisme pada tubuh. Teman-teman tahu nggak sih, jika kulit itu hitam, pigmennya hitam, maka kulit semakin tebal. Ya. Coba kulit-kulit yang putih, apalagi yang setelah dilakukan perawatan, dikletek kulitnya sehingga kemerahan, ya, epidermisnya akan berkurang, ya, ketebalannya akan berkurang, sehingga nanti bagian dalam dermis itu akan kelihatan, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada dermis, ya. Nih, lapisan dermis terbagi menjadi tiga lapisan. Ada fibrosa, makrofag, dan adiposit. Nah, untuk fibro, sel pada dermis yang memiliki tugas utama untuk Untuk makrofag, sel yang memiliki fungsi pada jaringan yang berasal dari sel darah putih. Kemudian adiposit, sel pada dermis yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Nah, teman-teman sebenarnya punya lemak nggak sih? Banyak nggak sih? Nah, banyak pasti, ya, gendut-gendut. Ya. Sekarang masuk ke hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan paling dalam dari kulit. Fungsinya untuk apa?
membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan, memberikan bentuk pada tubuh sebagai penyedia makanan sebab tempat berkumpulnya lemak. Lemak kok tempat makanan lho, Pak? Ya, lemak itu adalah bagian dari energi. Ya, metabolisme tubuh nanti kalau teman-teman puasa, ini mau mendekati puasa ya, lemaknya yang banyak, kemudian teman-teman tidak makan, orang gendut itu lebih cenderung nafsu makannya ini ya. Jadi nanti ditekan ya, tekanan nafsu makan. Karena apa? Simpanan lemaknya banyak. Lemak itu bisa menjadi energi juga bagi tubuh kita. Ya. Kemudian membantu mempertahankan suhu tubuh. Semakin banyak lemaknya, semakin akan semakin apa? Dingin atau hangat tubuh kita? Hangat, Pak. Orang-orang yang kurus akan cenderung dingin, ya, itu. Oke, ini adalah cara kerja indera peraba atau kulit. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar, ya, dari gigitnya, mau kemudian memegang benda-benda panas atau jarum ataupun apa, rangsangan itu diterima oleh kulit, ya, berupa tadi ya sentuhan panas dan lain sebagainya. Kemudian rangsangan tersebut akan diterima oleh sel reseptor. Kemudian sel reseptor tersebut lalu diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian rangsangan itu akhirnya diolah oleh otak. Nah, alhasil kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan, sesudah tubuh merasakan, menerima rangsangan, lalu otak pun memerintahkan tubuh untuk menghadapi rangsangan itu. Nah, contoh, kita seorang perawat, kita akan melakukan perawatan luka, luka DM, ya. Luka DM itu misalnya DM-nya itu sudah parah ya, sehingga kita harus menguliti pasien tersebut. Prinsipnya indera peraba ini adalah indera yang menerima rangsangan ya. Kalau dia sudah tidak menerima rangsangan berarti dia mengalami kematian atau nekrosis ya, nekrosis sel. Ya. Jadi nanti saat kita melakukan perawatan luka, ya, kita cari sampai kulit itu menemukan rangsangan. Pak, lah nanti sampai kedalaman, Pak. Nggak masalah, pasiennya udah nggak kerasa. Ya, kalau dia sudah mengalami pembusukan, kita harus cari saraf-saraf yang memang pasien itu masih baik, ya. Sampai keluar darahnya, sampai pasien itu merasakan rasa sakit. Itu. Ya. Oke, sekarang indera pengecap. Indera pengecap. Ini untuk, nah, seperti bapaknya ini ya, minum panas, terus kemudian rangsangan didapat, otak memerintahnya kan untuk menjauhkan benda itu dari indera kita. Oke, ada lidah. Lidah dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada pangkal lidah, dan badan lidah, dan ujung lidah. Ya. Ini ada anatominya, ada epiglotis, ya. Kemudian ada epiglotis apa? Amandel itu apa? Amandel. Biasanya kita sebut amandel, Pak. Apa itu? Tonsil, Pak. Bukan. Ya, tongsil. Ada yang tongsilnya sudah diambil? Belum, ada, Pak. Baru gejala dulu. Oke. Nah, teman-teman yang sudah diambil tongsilnya, otomatis akan mengurangi kenikmatan saat kita makan. Ya, tongsil. Oke. Kemudian, ada beberapa bagian lidah kita yang mempunyai peranan masing-masing. Ya. Ada rasa pahit, asin, asam, manis. Itu punya tugas masing-masing. Oke. Ada 3 bagian dari indera pengecap. Tadi ya, radix lingua, pangkal lidah, dorsum lingua, punggung lidah, dan apex lingua, yaitu ujung lidah. Ya, bisa dilihat di sini.
Kalau teman-teman coba membuka mulutnya akan ketemu seperti ini. Ya. Kemudian ada otot lidah. Lidah itu mempunyai otot. Fungsinya juga banyak ya. Yang pertama ada otot instriksi yang akan melakukan seluruh gerakan halus. Ada juga otot ekstrisik. Nah, lidah akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut bisa serta faring. Lidah nanti akan mengaduk makanan. Seperti itu berarti kerjanya otot ekstrisik. Ya. Kalau lidahnya hanya, contoh nih kita bicara biasa seperti ini. Ini yang bergerak otot apa? Kita ngomong misalnya lidah kita berhenti, bisa nggak sih? Coba. Lidah kita nggak usah bergerak, taruh bawah, kita ngomong. Bisa nggak? Keluar nggak suaranya? Enggak. Keluar tapi gitu. Enggak jelas, Pak. Oke. Okay. Ya itu. Itu gunanya lidah. Ya. Kemudian macam-macam fungsi lidah. Sebagai alat pengecap, ya, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, kemudian membantu menelan, ya. Kemudian ada juga menghisap. Nah, ini bagian bayi ya, biasanya bayi itu menghisap air susu ibu, kemudian membantu menyentuh. Ya. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasakan tekstur benda ataupun makanan di dalam mulut. Oke, kemudian melindungi mulut dari kuman. Nah, kok bisa Pak? Bisa. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung ya, bernama tongsil ya tadi ya tongsil. Berarti kalau tongsilnya tidak ada berarti nanti pengamanan kita berkurang dong Mbak. Iya, kalau misalnya satpamnya 10, tongsilnya itu anggap aja satu tongsil itu adalah satpam kita ya. Oh, berkurang satu ya. Bersama dengan amandel juga. Ya, tongsil lingua bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Itu. Cara kerjanya seperti apa sih? Untuk cara kerja lidah sendiri berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nanti akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya oleh saraf pengecap, perangsangan rasa akan terus-menerus menuju saraf pusat pengecap yang ada pada otak. Otak kemudian memerintahkan rangsangan sehingga manusia merasakan suatu rasa dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsinya. Tuh. Teman-teman pernah merasakan lidah kita itu terasanya pahit semua? Pernah, Pak. Pernah, kondisi apa? Pernah, Pak. Lagi sakit. Saya lagi mengalami, Pak. Oh, lagi mengalami ya, semoga lekas sembuh ya. Nah, coba kalau teman-teman sakit, apa yang Anda inginkan silakan dituruti. Datang tubuh kita itu ingin sesuatu biar meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau kita sakit, makanya indera pengecap terutama akan mengalami penurunan sehingga yang terasa adalah pahitnya saja, di pangkalnya saja. Coba teman-teman pada saat tipes, ini ya saya yakin ada beberapa teman-teman yang pernah mengalami sakit tipes. Lidah akan menjadi kotor, putih coklatan itu. Ya, sehingga yang dirasakan hanya pahit saja. Oke, sekarang kita masuk ke indera pendengaran. Nah, indera pendengaran di sini, indera yang memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya. Karena ini termasuk ini keseimbangan juga. Dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu ada helix, apa? Tingular fossa, ventral helix,
konka dan aurikula. Nah, telinga anatominya apa? Anatomi telinga apa? Yang bisa? Oke. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Aurikula atau auris. Nah, apa? Halo? Auris. Auris atau auris. Auricula atau auris. Ya, bagian besarnya dulu. Hidung apa, telinga apa. Baru nanti kita pecah ke dalam-dalam. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Telinga bagian dalam. Nah, di sini ada membran timpani. Ya. Kemudian dalam. Itu nanti ada konka. Oke. punya fungsi masing-masing ya. Nah, di sini ya. Bagian ini atau telinga bagian luar disebut auricula atau auris ya. Yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Ya, fungsinya dilakukan karena daun telinga punya bentuk seperti corong. Coba kalau telinga kita tidak bentuk corong, bunyinya akan lebih masuk tidak ya. Oke. Makanya Allah itu menciptakan itu sudah sesuai dengan fungsinya, enggak usah ditambah-tambahkan. Pak, biar seperti gajah, Pak, biar telinganya pendengarannya lebih jelas, belum tentu ya. Oke. Kemudian telinga tengah merupakan rongga kecil yang berisi udara. Udara yang sudah ditangkap dari aurikula tadi, telinga luar akan masuk ke dalam telinga tengah. Ya. Nih, tulang temporal dan dinding dilapisi sel epitel. Antara auris eksternal dan auris media atau tengah dibatasi oleh gendang pendengaran yang dinamakan membran timpani. Ya. Membran timpani ini suatu ruangan bagian tengah yang disebut cavum timpani. Di dalamnya terdapat tulang pendengaran yang disebut auricula auditiva. Ya. Fungsinya apa sih? Sebagai penyalur getaran suara, kemudian memperkuat suatu suara atau bunyi, dan melindungi alat pada telinga bagian dalam. Oke. Sekarang kita masuk ke telinga bagian dalam atau labirin. Telinga bagian dalam merupakan bagian terpenting dari telinga. Ya. Kalau bunyi sudah ditangkap, kemudian sudah masuk ke membran timpani, berarti sekarang adalah bagian tugasnya labirin. Ya. Labirin, suatu rongga berisi cairan perilimfo, atau cairan ekstraseluler yang terletak di dalam konka. Tepatnya pada bagian skala timpani dan skala F-tibule. Dan letaknya di tulang pelipis, yang berfungsi melindungi bagian dalam. Nah, terlihat bagian dalam terdapat serabi atau vertibuli, saluran-saluran gelendung, dan rumah siku. Bagaimana kita mendengarkan, bisa mendengar, ada beberapa yang pasien, misalnya orang-orang yang sudah tua itu sudah mengalami penurunan indera-indera, itu wajar saja ya. Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Selanjutnya, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Dari getaran, diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Sehingga impuls saraf diteruskan ke otak. Sehingga kita akan merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Oke, terima kasih. Itu sedikit dari indera, sistem indera ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, tidak cukupkan. Teman-teman kan masih punya tugas nanti ya. Upload tugasnya, resume ya, nanti info lebih lanjut
untuk apa materinya bisa kunjungi di YouTube saya. Nanti silakan bagi yang kurang nanti bisa ditambahkan. Nanti saya akan kirimkan juga untuk buku file ya terkait tentang sistem penginderaan. Nanti teman-teman bisa juga baca-baca. Kirimkan nanti dalam bentuk saya. Nggak punya kuota, Pak. Ya, nanti kalau misalnya ke kota atau ke rumah tetangga, itu menurut Baiti, nanti kita tinggal di jalan. Ya, cukup? Izin tanya, Pak. Ya. Nama saya Tagian Adi Prasojo, NIM 2021-3106. Lapisan paling luar itu dan namanya apa, Pak? Kan biasanya kalau misalkan apa kalau orang Jawa ngarani busik, Pak. Lapisan misalnya lapis renang atau apa, nah kalau di kulit ada putih-putihnya itu apakah ada anatominya? Nama atau anatominya? Lalu yang kedua itu kalau misalkan telinga dikorek itu kan ada kotorannya lah. Halo. Halo. Yang kedua gimana? Telinga, Pak. Masalah telinga yang kalau dikorek kotor, kan keluar kotoran lah. Itu bagian dari apa, Pak, kotorannya itu? Banyak produksinya di mana? Bagian apa? Lalu lalu untuk korek telinga sendiri itu apakah bagus? Oke. Cukup? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, sebentar. Nama saya Salsabila Putri Aryani, NIM 2020-13098. Untuk warna kulit ya, Pak. Kalau yang warnanya terlalu putih, terus kayak gitu kan biasanya kan bahaya juga ya, Pak, bagi tubuh. Karena bisa kayak akibatnya itu apa, Pak, di kulit? Soalnya kan saya dengar-dengar katanya kalau kulit terlalu putih gitu bahaya gitu, Pak. Benar apa tidak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang lain? Cukup? Izin bertanya, Pak. Oke. Nama Vicky Afni Komaria, NIM 2020-13109. Itu penyebab dari penglihatan. Penyebab dari kalau mata itu suka ada benjolan, nggak ada sebabnya, Pak. Misalkan tiba-tiba bangun tidur ada benjolan, itu apa karena emang virus atau bakteri atau gimana, itu mohon penjelasannya. Oke. Atau lagi? Cukup. Ya. Satu-satu ya. Yang pertama tadi busik ya. Benar, Mas? Busik itu, Mas, ya? Kasar, ya? Atau gimana? Ya, kalau nggak kasar itu, Pak. Saya kan pernah dulu waktu SMA dijelaskan bahwa lapisan paling kulit luar itu selalu berganti, ya? Nah, itu namanya apa, Pak? Kalau dalam istilah anatomi. Regenerasi kulit. Atau gimana? Kalau kulit setahu saya sih nggak berganti, ya. Karena kita kalau pigmen kita, ya, contoh, ya, bukan rasis ya, karena kita kalau ngomong kulit itu nanti masuknya ke rasis ya. Kita ngomongnya pakai ini aja, apa ya, bahasa-bahasa kita ya. Kalau kulit, ya, kulit itu memang tidak ada regenerasi. Ya. Contoh sederhana, atau glodoki ya. Kalau orang Jawa itu, kalau di sini ada yang luar Jawa ya, glodoki ya. Itu respon dari kulit yang memang, contoh tangan kita ini habis kena suatu cairan, contohnya dia sudah tebal sekali, kemudian nanti akan mengelupasi sendiri sehingga nanti akan muncul kulit baru, tapi tidak pada area-area seluruh tubuh ya. Kalau seluruh tubuh itu biasanya teman-teman kecantikan yang memang menggunakan krim-krim tertentu untuk mengelupaskan kulitnya itu.
Tapi kalau secara alami itu hanya bagian-bagian tertentu, contoh tangan kita, contoh kaki kita. Kalau dia sudah kering, pasti akan terjadi mengalami pengelupasan sendiri. Ya, karena itu mungkin terlalu tebal. Kadang kulit kita bagian bawah itu kan tebal sekali. Kemudian cairan tidak terdistribusi secara maksimal ke dalam telapak atau telapak kaki kita. Kalau saya biasanya pada telapak kaki dan tangan saya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak pernah. Nah, itu. Terus faktor yang lain itu juga bisa terjadi pada misalnya nih Mas Adi itu pekerja seorang proyek atau bekerja di laut. Ya. Sehingga mau tidak mau di situ akan terjadi melepuh, Mas. Ya, melepuh. Karena apa? Ya, tadi respon dari tubuh kita. Nanti akan terjadi pengelupasan, penggantian kulit. Sakit, dia sakit. Ada yang beberapa yang memang alami tidak sakit. Ya, itu. Kalau untuk yang faktor yang lain, yang tadi busi atau dia ngelupas sendirinya gara-gara faktor dari dari jajah tertentu yang dia pengen putih, itu bisa juga. Karena beberapa vaksin saya itu juga ada yang seperti itu. Dia ngelodoki sendiri, Mas. Jadi kayak orang ganti kulit itu. Itu faktornya memang karena obat. Obat tertentu. Itu. Oke? Sebentar. Oke, itu untuk pergantian kulit. Kemudian tadi yang kedua, ini ya, keluar serumen ya. Serumen, atau biasanya orang Jawa itu menyebutnya kofok ya. Benar nggak sih? Iya. Kurang lebih seperti itu. Itu biasanya terjadi pada infeksi ya, Mas ya. Itu, di belakang membran limpani. Ya, itu akan terjadi kayak kita itu kalau misalnya mengapa ya namanya? Ketebat ya. Ketebat itu harusnya bersih, steril ya, bukan ya. Pokoknya sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu biasakan bersih. Kalau itu terjadi kuman, ada kuman di situ, bakteri masuk ke dalam telinga kita, ya, maka akan terjadi peradangan di situ. Ya. Sehingga nanti akan terjadi keluarnya cairan. Ya, kotoran. Cair itu bisa sembuh, Pak, bisa. Nanti kita masuk ke dalam dokter THT, pemeriksaan dalam. Mana yang nanti biasanya nanti bukan salep ya, tapi cairan yang dimasukkan dalam telinga. Itu dulu pernah saya punya pasien seperti itu, ya baunya nggak enak, Mas. Ya seperti pus gitu, ataupun pus itu nanah, ya baunya kalau sesuatu dalam tubuh kita itu terjadi peradangan, apalagi infeksi, ya itu akan terjadi bau yang tidak enak atau menyengat itu. Gitu. Faktornya yang tadi ya, faktornya penyebabnya apa, Pak? Yaitu masuknya virus atau bakteri yang melukai di dalam lubang kita. Lukanya disebabkan oleh apa? Ya, ngorek kita, ya kita membersihkan telinga bagian dalam itu tidak bersih ataupun terlalu kasar ya. Dulu itu kita pakai apa? Sukat itu, tahu sukat apa namanya? Jerami apa namanya? Itu loh ya, itu biasanya kalau orang-orang Jawa zaman dulu itu dimasukkan itu. Nah itu juga berisiko terjadi nanti perlukaan itu ya. Oke, terus yang selanjutnya tadi, apakah kulit putih itu berisiko terjadi sakit ya, apa Mbak tadi, Mbak Salsa bilang itu, Pak, kalau kulit terlalu putih itu dampaknya apa, Pak, bagi tubuh gitu loh, Pak? Ya, kalau setahu saya kulit putih itu kan banyak ya, ada yang albino, ada yang memang buatan, ada yang memang sudah dari sana ya putih ya. Itu kalau menurut saya ya, bukan semua faktor dari kulit itu kalau misalnya penyakit itu datang ya. Yang pertama itu kebersihan kulit kita sendiri. Ya. Kita melihat orang Papua itu pigmennya hitam ya. Nah itu
itu mereka ada poin yang lebih, ya. Karena apa? Tebal dia. Kulitnya tebal. Sehingga apa? Bakteri atau kuman yang mau masuk. Pertahanannya yang pertama adalah epidermisnya sudah tebal sendiri. Sudah bagus. Kemudian orang-orang yang putih. Putih dalam arti putih yang dibuat. Ya. Putih yang dibuat itu setelah kita pakai krim, kita kelupas, sehingga terjadi iritasi. Nah, itulah yang menyebabkan iritasi itu apa bakteri atau virus masuk dalam kulit kita atau tubuh kita. Nah, kalau dia putihnya sudah alami, sudah oke, tebal, kemudian dia bagus, ya nggak beresiko untuk apa namanya sakit, ya, karena sakit tadi ya itu gara-gara ada luka, kemudian lukanya itu luka buatan, meletak apa mengelupas semuanya sehingga dia menjadi putih, itu bisa. Ya, bukan orang semua kulit putih itu berisiko terjadi penyakit, tidak. Ya, ada beberapa faktor tadi. Kalau suntik putih, Pak, soalnya kan ada kasus ya, Pak, kakak kelas saya dulu itu kayak terlalu kebanyakan suntik putih sampai meninggal gitu, Pak. Oke. Saya juga sebagai pelaku nih, ya, bukan pelaku ya. Oke, bisnis saya juga home care saya sebagai fasilitator atau jasa infus whitening dan lain sebagainya. Kalau kita mengejar sesuatu yang gara-garanya suntik putih ataupun apa, bukan semuanya berarti dari sana ya. Karena banyak sekali pasien sekarang, anak-anak muda itu yang memang gagal ginjal. Karena apa? Dia tidak mau minum air putih. Kemudian pola hidupnya sudah tidak baik lagi ya, merokok, kemudian minum alkohol, ya. Kemudian ditambah ya, dia pengen putih, sehingga dia pengen infus atau suntik putih. Padahal di situ harus minumnya banyak, ya. Kadang itu pemacunya seperti itu. Awalnya itu sudah punya penyakit penyerta, tapi tidak bilang di pada orang yang terapisnya. Sehingga yang disalahkan adalah infus whitening-nya. Seperti itu. Jadi apapun, ya, misalnya kita mau minum obat apapun, tapi tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka terjadinya akan fatal. Contoh sederhana, kita minum obat-obat pusing misalnya. Pusing secara berlebih, minumnya tidak banyak. Maka akan terjadi gagal ginjal. Rusak. Ginjalnya akan membengkak. Karena apa? Obat tadi, kimia tadi harusnya ya diencerkan juga. Minumnya yang banyak. Makanya dokter-dokter itu menyarankan, nanti ini harus diminum habis. Minumnya dibanyakin ya. Nah, itulah fungsi utama minum. Agar apa? Sekresinya dalam ginjal kita itu jadi tidak berat. Itu. Jadi bukan hanya infus whitening ataupun suntik vitamin C saja yang nanti menjadi pemacuan orang apa namanya meninggal, tapi banyak faktor yang lainnya. Itu perlu juga diselidiki lebih lanjut. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, Mbak Vicky tadi menanyakan bahwasanya kita bangun-bangun kok mata kita ada benjolan atau bintitan ya. Bintitan itu juga bisa terjadi karena mata kita itu tidak bersih. Ya. Tidak bersih, kita habis main ya. Kita habis main, kemudian tidak cuci muka ya. Kemudian akan bisa terjadi seperti itu. Kalau orang-orang zaman dulu akui bintitan goro-goro nginceng wates ya, bukan. Itu adalah teori apa ya? Bukan teori ya. Itu adalah mitos ya. Bukan seperti itu kalau kita belajar apa di dunia kesehatan ya. Itu salah satu. Kalau kita cabut Pak, ya isinya apa? Cairan. Coba aja kita cabut orang bintitan itu, kita cabut aja. Pasti bintitan. Sakit, Pak. Ya biasanya orang itu kan ganjel gitu ya. Karena memang ada cairannya di dalamnya itu. Itu akan nanti sembuh sendiri. Biasanya pemicunya adalah bakteri ataupun kotoran yang memang tidak bersih pada saat kita cuci muka dan sebagainya. Atau mungkin nanti ada referensi baru akan kita sampaikan pada sesi diskusi selanjutnya. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan.
Oke. Okay. Ini kalau tidak ada kok, ini cuma 55 ya, yang lain kemana ya? Tadi beberapa ada yang sinyalnya susah, Pak. Oke, tapi saya harap teman-teman nanti, makanya saya live-kan di streaming itu biar yang teman-teman yang punya keterbatasan internet ataupun yang lain bisa nanti masuk juga di YouTube, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Nanti saya kirimkan untuk bukunya. Kemudian nanti saya kirimkan juga PPT-nya untuk bisa sambil dibaca-baca. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya masih berapa ya? PC saya masih berapa? Fisiologi sama apa ya? Baru-barunya. Masih 3 atau 2 kali ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kurang lebih masih 2. Oke. Ya, terima kasih. Jika nanti misalnya dalam menyampaikan saya kurang, bisa nanti buat masukan saya. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Nanti sempurna itu ya bukan milik Allah. Oke. Jika metode saya kurang pas, mohon nanti masukannya. Biar nanti saya inginnya metode itu harus sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Seperti apa metodenya? Jika nanti kurang, nanti saya akan melengkapi. Ya. Jadi nggak usah sungkan, karena memang kita dibayar untuk kalian. Ya. Kalian bayar untuk mendapatkan hal yang berlebih. Ya, seperti itu. Cari metode yang pas untuk teman-teman, metode belajarnya seperti apa. Ya, Pak, harusnya gini, harusnya itu. Harusnya masuk semua, Pak. Iya, saya pengennya gitu. Teman-teman masuk semua. Ya. Tapi dalam hal pandemi seperti ini, memang kita melakukan sesuatu yang banyak terbatasnya. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.